Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anang Widiat Moko, Direktur Operasi PDAM Surya Sumada Kota Surabaya. Dalam hal ini saya ingin memberikan testimoni mengenai layanan teman-teman PLN. Jadi perlu diketahui bahwa kami faktor utama untuk operasional kami adalah listrik. Jadi sampai-sampai biaya terbesar yang dikeluarkan oleh PDAM ini adalah untuk biaya energi gitu. Nah ini tapi alhamdulillah dengan biaya terbesar yang kami keluarkan itu kami mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari PLN, terutama PDAM PLN Surabaya Selatan ini yang mencakup sebagian besar instalasi pengolahan kami yang ada di Ngagel dan rumah pompa besar kami yang ada di Ketegan dan Butat. Semuanya ada di Surabaya Selatan, alhamdulillah dengan keandalan yang bagus, maka kami bisa menjaga agar pompa-pompa tetap beroperasi dengan baik dan bisa mengirimkan air, mendistribusikan air ke pelanggan dengan optimal. Begitu, terima kasih PLN, kami berharap ke depan pelayanannya jadi lebih bagus dan ya, harapannya kami mendapatkan tarif khusus untuk air gitu, karena fungsinya adalah sama untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.